Halo guys, saya di Martemono. Kali ini ada sesuai Kristus ini dari Mantap Kau. Dibilang, kah main dong Granny Chapter 2 yang mau di gelap. Gue gak mau di stream ya. Dan dia mau di praktis. Gue gak mau game. Ini gameplay tapi kan gue soalnya gue cupu. Soalnya gue pernah juga gameplay yang sebelumnya. Kalau misal cek saya di video yang lama yang bernamanya gameplay Granny Chapter 2, yang lain pun tuh banyak ya, lengkap ya. Record itu 4 ya. Yang pendek dekorasinya, video pendek ya, sampai 6 menit, 7 menit, ada yang 8 menit. Soalnya gue main praktis ya. Maaf ya kalau gue gak pakai kaki si nenek. Ya gak apa-apa lah, penting hanya game doang. Ini ada doang Gorita dengan si anak si Slendrina. Pertama-tama gue keluar perahu ya. Apa ini? Feed Head the Monster. Oh, kasih makan si monster. Berarti dong terus harus kasih makan ya. Wah, gila. Kalau begitu gue kumpul item dulu ya. Nah, dapat satu. Dan juga kalian bisa juga ya bikin. Nah, kalau bikin jabatan itu si nenek, kalian tembak, habis itu kalian kiri si nenek sini. Kalau kalian bisa lewat, maka kalian harus buru-buru sebelum si nenek itu hilang DP badannya. Oke, lumayan. Ada stun gun. Nanti next video aja gue main petip mode praktis di mode tanker ya. Oke. Aduh. Luar. Kalau ini tinggal satu ini gue mau eksperimen juga ya. Pas kalian lempar bomnya, kalau kalian kabur ya. Kalian bisa tiru juga ya sama gue ini. Keluar lewat pakai bom ya. Oke. Pertama-tama gue harus kumpul dulu ya, dahulu. Di bagian sini aja lah. Wajib nah pakai kaki si nenek. Kalau kalian ingin request ada kaki si nenek, silahkan coba ya. Oh, silahkan nih komen. Kalau kalian nggak suka gue main mode praktis, ya harus gue pakai mode kaki si nenek. Mode easy ya, mesti. Ayo gue coba cek dulu sini. Soalnya gue belum cek. Oke, gak ada. Ini just doang. Ini ada door lock. Berarti semua item di atas ya. Oh, Skirviti ki. Nanti gua coba-coba dong kalau mau stream yang asli. Kalau ini sih ya hanya mau keliling-keliling doang. Si nenek ke rumah. Oke, enggak ada. Cek sini dulu. Ada gak sih? Hanya kunci helikopter doang.
Ini ada nggak ada crowbar ya? Nggak ada ya? Di update. Iya. Di update juga ya, suara dipele. Berarti nggak ada crowbar. Nah, ada apa? Gasolinet. Gue kumpul dulu ya, abis itu gue saya makan deh si monsternya. Kalau sini kaki di Alfamart tuh di mall, berarti harus dikasih makan ya si monster. Farah, Farah. Hanya foto doang. Nah, gue dapat gasolinet, peploki dengan apa lagi? Gue kurang. Botki, botki. Kunci perahu. Tinggal satu dengan setir. Setirnya kalau nggak salah sih ada di atas ya. Sekali deh aku ambil, soalnya harus tembak dulu itu tombol. Item apa ini, berapa? Setirnya sini. Nah, setir sudah apa, tinggal kunci perahu. Kunci perahu nggak salah ada di bagian mana, lupa ya, agak lupa ya soalnya. Di kamar mandi gue nggak cek ya bagian sini. Sudah. Keren nggak? Oke, 7 menit. Handwin nggak butuh. Berarti crowbar-nya ada di bawah nih. Di sini katuh. Keren di bawah. Apakah di sini? Enggak. Kok ini kunci perahunya dikasih pindah mana sih? Ada safe key. Ada apa ini? Apakah kunci perahu? Itu bukan. Otang. Ini sudah bisa lewat lagi ya. Yang versi dulu itu sih bisa ya. Sekarang nggak bisa ya. So diperbaiki sama si developer ya. Apakah di sini kunci perahunya? Nah, apa? Nah, nggak perlu. Langsung aja ya. Gampang ya. Satu kali gue ambil bom ya. Kortem asman dulu ya. Bawa minyak di tangan. Soalnya gue record malam-malam ya, bukan siang-siang, pagi-pagi.
kalau pagi-pagi nih, siang-siang atau sore, kedengar ya suara-suara kendaraan atau orang-orang. Oke. Oke, ini Yosh. Ini bug semua dari yang versi dulu itu sih, so dibenarkan nih sama si developer. Katanya si ini itu harus kasih makan ya. Ya kalau begitu ya. Makan dulu. Cepat. Udah. Habis itu keluar. Supaya itu dari si nenek di urusan ya rumah tangga. Ya urus rumahnya pemiliknya harus dijaga ya. Tapi ini orang ini kenapa dia masuk ya, sebenarnya ini dia pasti detektif ya, soalnya kurang tahu ya. Oke, kali ini di next video aja, kalian setuju kasih like lebih banyak, lebih 7, dan komen game-game apa lagi atau gue selanjutnya. Oke. Okay, let's test.